Adegan lanjutan memperlihatkan Kawaki, yang seketika saja merasakan efek sakit yang parah, ketika karmanya aktif sendiri akibat menangkap tubuh Amado. Naruto yang melihat momen tersebut, langsung mencurigai Amado karena dia, yang saat ini memegang kendali atas karma Kawaki. Sambil menahan Delta, Naruto berkata, "Apa yang telah kau lakukan kepadanya, sialan?" Amado kemudian menjawab, "Terbukti bahwa karmanya masih membutuhkan perkembangan sedikit lagi, karena dia bahkan belum bisa menahan efek dari kembalinya seluruh kekuatan karmanya. Aku mencoba mengembalikan itu, tetapi inilah efeknya, dan ketika aku memaksakan untuk mengembalikannya, maka akan ada sesuatu yang terjadi padanya." Naruto pun di situ terdiam, setelah mendengarkan penjelasan Amado mengenai hal itu dan menurutnya, Amado harus menghentikan tindakannya. Bisa dibilang, Amado cukup kuat karena saat ini, genjutsunya pun dilemahkan oleh genjutsu dari mata Jogan Boruto. Kemudian Sasuke dan Boruto yang sedang terpengaruh genjutsu Amado, dan melihat sejarah dari awal mula pertengkaran Shibai dan ayah Momo, hampir berhasil keluar dari genjutsu Amado. Sasuke berkata, "Ini benar-benar bagus, bahwa genjutsu Joganmu terus mencoba untuk menghentikannya, Boruto. Aku tak pernah menyangka bahwa kau memiliki teknik seperti ini, dan dengan tambahan kekuatan matamu itu, kau harus yakin bahwa kau bisa mengatasi banyak hal." Boruto kemudian berkata, "Yah, aku pernah melakukan ini kepada Hidari, yang membuat paman bisa mengendalikan jiwanya saat itu. Aku pikir bahwa kita sudah cukup melihat sejarah Shibai ini, karena aku masih tidak mengerti mengapa dia memperlihatkan ini kepada kita, dan siapa Amado sebenarnya. Apakah dia Otsutsuki yang berbeda, atau rekan dari Shibai, yang sekarang sedang menyamar dan apakah dalang dari kerusakan simbol Otsutsuki di markas Ishiki? Ini benar-benar masih membingungkan guru, sehingga sepertinya kita membutuhkan bantuan dari Dewa Otsutsuki." Sasuke lalu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan ketika bertemu Shibai?" Boruto menjawab, "Aku akan mencoba menjelaskan kepadanya tentang gambar-gambar ini, semua hal yang Amado perlihatkan kepada kita. Siapa tahu Shibai dapat mengingat kembali, siapa-siapa saja Otsutsuki yang ada bersamanya saat itu." Lalu kemudian perlahan tapi pasti, genjutsu tersebut akhirnya bisa Boruto atasi dan mereka, berhasil terbebaskan serta kembali ke tubuh aslinya. Saat Sasuke dan Boruto membuka mata mereka, terlihat Naruto sedang menahan tubuh Delta, sementara Kawaki yang sedang kesakitan di sebelah Amado. Boruto langsung bertanya dengan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Naruto yang melihat anaknya telah sadar, langsung mengatakan bahwa Kawaki tiba-tiba berteriak kesakitan ketika mencoba menangkap tubuh Amado, lalu dibarengi dengan munculnya karma miliknya. Di sini Boruto langsung sadar bahwa momen itu merupakan karma yang beresonansi. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, kemudian berbicara dengan berkata, "Apakah itu pertanda bahwa Ishiki bangkit kembali?" Boruto terkejut, karena sebelumnya, karmanya juga beresonansi akibat ulah dari Momoshiki, yang sengaja mencoba mengaktifkan kembali itu ketika melihat karma Kawaki. Namun, Boruto mencoba tetap positif, jika ini sebenarnya ulah Amado yang membuat karma mereka berdua, seperti saling terhubung untuk aktif dengan cara yang tak biasa. Kemudian Boruto terbang ke arah Amado, mencoba menyelamatkan Kawaki darinya akan tetapi, Delta yang baru menyerang Boruto. Bukan hanya ada satu Delta di situ, melainkan ada dua yang diprogram untuk melindungi Amado. Naruto di situ kaget serta bertanya-tanya, sebenarnya ada berapa Delta yang dibikin oleh Amado. Tapi ketika Boruto terbang, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Namun sebelum melanjutkan momennya, adegan berpindah dulu kepada cerita di spoiler Boruto chapter 16. Sebelumnya, admin telah menjelaskan bahwa Sarada, Sumire, dan Shikamaru, kini ada di ruangan yang sama dengan Eida. Nah di sini, Eida secara diam-diam mencoba melihat masa lalu Boruto yakni 2 tahun lalu, saat Boruto berlatih bersama Kashin Koji, dalam usaha untuk menguasai teknik Hiraisin. Yah, di gambar ini diperlihatkan bahwa Koji, adalah orang yang telah mengajarkannya teknik tersebut. Koji juga menjelaskan kalau teknik teleportasi itu, merupakan teknik terkuat dari milik kakek Boruto, serta dapat berguna ketika menyerang maupun bertahan. Nah karena menyadari jika lawan Boruto memiliki teknik yang rumit, makanya Koji waktu itu memaksakannya untuk mencoba belajar Hiraisin. Bahkan untuk menggunakan formula perpindahannya, Koji menggunakan cara yang lebih mudah ke Boruto. Di gambar ini, kalian bisa melihat jika lambang desa Konoha,
kalung Boruto, sebuah simbol berbentuk segitiga, serta lambang klan Uzumaki di bajunya, adalah benda-benda yang dijadikan sebagai formula perpindahan teleportasi Boruto. Boruto tak menggunakan tanda segel seperti Minato, karena mungkin tanda segel tersebut sulit untuk dia miliki. Eida kemudian menyimpulkan bahwa Kashin Koji memiliki sesuatu yang tak diketahui oleh Eida. Eida terus mencoba melihat masa lalu mereka, namun dia terbatasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Sarada dan Sumire. Panel berikutnya memperlihatkan Sarada dan Sumire, yang sedang mengajak Eida berbicara, sehingga itulah yang mengganggu konsentrasi si tukang intip ini. Di sini, mereka membicarakan perihal apa yang sedang Boruto lakukan sekarang, dan di mana keberadaannya karena Eida tak bisa mendeteksi Boruto. Sumire kemudian bertanya ke Sarada dengan berkata, "Kau sangat mengkhawatirkan Boruto, Sarada, dan menurutku, saat ini dia baik-baik saja, meskipun dia mendapatkan beberapa luka ketika di ruangan interogasi." Sarada kemudian berkata, "Ya, tapi aku penasaran tentang apa yang keluar dari mulutnya ketika mereka mencoba menginterogasi dirinya. Aku yakin Eida mengetahuinya, karena dia melihat apa yang mereka lakukan ke Boruto." Eida yang ada di situ lalu berkata, "Memang benar aku melihat proses interogasi tersebut, akan tetapi, yang dia ungkapkan hanyalah sesuatu yang berbeda." Sarada lalu mencoba membuat Eida untuk menjelaskan itu kepadanya, namun, Shikamaru di situ langsung menyuruhnya untuk tetap tenang. Kemudian, di sini memperlihatkan momen Sumire cemburu buta, akibat Sarada begitu perhatian kepada Boruto. Dia tampak sedih bahkan pergi dari hadapan mereka, yang membuat Eida keheranan melihat tingkah mereka berdua. Lalu setelah itu, Eida beranjak juga dan pergi ke atap rumah tersebut, di mana Shikamaru juga mengikutinya. Lalu setelah pembicaraan antara Eida, Sumire dan Shikamaru tadi, ternyata Shikamaru juga menyuruh Sarada serta Mitsuki untuk pergi ke desa Tsunagakure di mana mereka merupakan tim 7. Dan setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di desa Suna, yang kemudian disambut oleh teman Shinki. Lalu beberapa saat di sana, mereka merasakan adanya keberadaan dari Shinju. Dan benar bahwa Shinju Ryu dan Matsuri, kini berada di desa Tsunagakure, dan mereka diperlihatkan menemukan satu katak kecil yang mati. Nah, entah apakah itu katak kepunyaan Koji atau tidak, namun ini merupakan sesuatu yang ganjil. Mitsuki di situ bertanya dengan berkata, "Apakah mereka memang selalu melakukan hal yang aneh seperti itu?" Araya di situ kemudian menjawab, "Tidak, ini baru saja terjadi karena mungkin, mereka pun baru melihat adanya katak di situ." Sarada di situ terkejut sambil berkata, "Entah apa yang mereka lakukan dan dalam keadaan ini, menyerang pun sepertinya takkan maksimal." Konohamaru di situ lalu berkata, "Kita harus menunggu dulu, serta mencari tahu apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Bisa jadi dengan melihat tindakan mereka, kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan sekarang ini." Kemudian, adegan berpindah dulu ke desa Konoha, yang mana Himawari akhirnya tersadarkan kembali, setelah lama masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Hima terbangun dan tepat di sebelah Shikadai, lalu Hima bertanya mengenai bagaimana keadaan Inojin. Shikadai menjawab, "Dia baik-baik saja, tetapi dia belum sadar dan kau tak usah khawatir. Kami justru mengkhawatirkanmu, yang sejak tadi tak sadarkan diri juga, Hima." Hima lalu menjelaskan jika dia berada di sebuah tempat dan banyak hal yang dia lihat, namun Hima belum akan menyampaikannya ke mereka. Hima langsung bangun dan pergi, karena dia dapat merasakan keberadaan Boruto, yang membuat Shikadai, Sakura dan Ino panik melihatnya. Sementara itu Boruto di sana, juga merasakan bahwa ada cakra Kaguya tiba-tiba mengarah kepadanya, yang langsung membuatnya terkejut. Boruto yang awalnya sedang terbang ke arah Amado, namun dia seketika menghentikan itu, lalu turun ke bawah. Sasuke dan Naruto di situ, tampak kebingungan melihat apa yang dilakukan Boruto. Lalu Boruto berbicara dengan berkata, "Ini tidak mungkin, kenapa dia ada di sini dan apa yang terjadi ketika dia muncul?" Nah, Boruto di sini tidak salah persepsi karena sebenarnya, aura cakra Kaguya justru muncul di tubuh Himawari, yang membuat dia dikenali sebagai Kaguya oleh Boruto. Ketika Boruto sedang memikirkan itu, Kawaki kemudian stabil kembali namun, dia justru ingin menyerang Boruto. Kawaki terbang menuju Boruto, lalu mencoba menyerang dengan karma, tapi Boruto berhasil menahannya dengan pedang. Melihat kejadian tersebut, Amado lalu menarik kembali karma Kawaki itu, dan Kawaki terjatuh sambil kesadarannya pulih kembali. Dia bertanya ke Boruto tentang apa yang terjadi, dan Boruto menjelaskan jika Kawaki tak terkendali setelah karmanya kembali secara penuh.
Kawaki lalu menampilkan ekspresi sinis mengarah ke Amado, namun adegan berpindah dulu kepada Himawari yang sedang mengarah ke tempat Boruto berada. Hima bahkan dikejar oleh Shikadai dan beberapa pasukan Anbu, karena bergerak secara tiba-tiba tanpa memberitahukan kemana dia pergi. Ketika di perjalanan, jiwa Kaguya muncul di dalam dirinya, walaupun tubuh asli Kaguya sekarang ada di planet berbeda dengan seorang Shibai. Karena cakranya tersimpan di tubuh Hima, maka Kaguya bisa muncul layaknya Momoshiki di tubuh Boruto. Kaguya muncul, dan Kurama di sana terkejut kembali, lalu Kaguya mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu Himawari. Kurama di situ berkata, "Senang bisa melihatmu di sini dan kuharap itu dapat membantu anak ini." Lalu Himawari sampai di tempat tersebut, namun dia tak melihat tempat itu akibat penghalang yang dipasang oleh Amado. Shikadai dan para Anbu yang mengejarnya, juga tiba di situ tapi merasa kebingungan, dengan apa sebenarnya yang dirasakan oleh Himawari di tempat tersebut. Ketika Himawari mengaktifkan Byakugan, dia tak melihat apa-apa di situ akan tetapi, saat Kaguya tahu bahwa Hima membutuhkan bantuan, Kaguya mengalirkan cakranya ke mata Hima. Lalu secara tiba-tiba, dia bisa melihat ruangan rahasia milik Amado tersebut, bahkan Himawari juga melihat semua orang yang ada di dalam sana. Shikadai lalu berdiri di sampingnya sambil bertanya, "Apa sebenarnya yang kau lakukan di sini, Himawari?" Nah, sebelum Himawari menjawab pertanyaannya, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu, karena admin mau bersiap-siap untuk nonton Timnas versus Arab Saudi.